Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Selamat bergabung di channel Garasi 61. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara damping DT untuk kendaraan Mercedes-Benz tipe Axor 2528. Oke, untuk langkah awal saya bersama Bapak driver DT. Jadi langkah awal bisa kita hidupkan untuk engine-nya dulu. Untuk cara dampingnya, ini handle damping ya. Handle untuk damping untuk mengangkat bak truknya. Langkah awal kita hidupkan mesinnya. Oke kawan-kawan, mesin sudah hidup. Engine sudah hidup ya kawan-kawan. Untuk tombol PTO-nya untuk Mercy berada di sini ya, dekat kemudi ya. Oke, kita masukkan kopling. Mentok ya, mentok, kita tekan untuk PTO-nya. Di sini tombol PTO-nya ya. Kemudian kita tinggal angkat untuk tuasnya di bagian kiri. Oke, bisa dilihat untuk veselnya akan naik. Oke, setelah kopling dilepas, vessel akan naik. Kemudian cara menurunkannya mudah ya kawan-kawan. PTO bisa dimatikan, tekan kopling, PTO kita matikan. Oke, handle kemudian kita turunkan perlahan, maka vessel akan turun. Oke kawan-kawan, sangat mudah ya untuk cara damping Mercedes-Benz Axor 2528. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.